Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kebun Naruminda. Ya, bagaimana hari kawan semua? Semoga indah dan bergembira. Ini untuk suasana hari ini, update terkini di tempat saya ini sedang habis hujan deras, angin ribut tadi. Bagaimana di tempat kawan semua sobat kebun Arumida? Ya, ini untuk hari ini saya mau update tentang perkembangan cincau yang dulu saya tanam ya. Mari kita. Oke, yang belum tahu istilahnya, belum menyimak video yang terdahulu tentang update tentang stek cincau ini, jadi saya ambil indukan dari sini. Ini indukan cincau rambat ini, jadi tinggal potong saja. Ini rambat ini dia, potong saja. Lah ini nanti perkembangannya nanti saya babar selanjutnya. Ini sobat kebun Arumida, saya setek tanggal 14 November cincau ini. Ini update ini seperti ini, sudah mulai seger, sudah mulai jenggala istilahnya, sudah ada harapan itu. Ya, ini bahkan ini sudah menjulur. 14 Oktober saya tanam cincau ini, sekarang tanggal 17 November, berarti satu bulan lebih, berapa? Itu tiga ya, tiga hari. Itu. Jadi untuk teman-teman semua, istilahnya yang mau menanam cincau kok bingung, gampang saja ya, itu tadi tinggal disetek saja. Videonya udah saya upload tanggal 14 Oktober, di scroll ke bawah lah. Kalau istilahnya anu, nanti juga ada tips dan caranya untuk perbanyakan cincau rambat. Jadi ini untuk sekedar informasi lagi yang belum tahu atau yang masih baru bergabung ini, bahwa pohon cincau ada tiga jenis: cincau rambat, cincau semak, dan cincau hitam. Ini yang cincau rambat. Ya, perbanyakan bisa dipakai stek sama apa istilahnya, biji cincau rambat. Perkembangan setelah satu bulan saya stek. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat video ini bagi yang berminat mau menanam cincau. Jadi sangat mudah sekali, bisa disetek gitu. Untuk teman-teman pemula mungkin kan belum tahu, jadi seperti itu, disetek bisa, sangat bisa sekali. Video kali ini semoga hari ini buat teman-teman dikasih kesehatan dan keberkahan selalu, dan terima kasih yang sudah subscribe serta yang baru bergabung menonton di video ini. Kalau istilahnya bermanfaat ya monggo di subscribe dan di like, di komen, untuk bisa mengikuti video-video yang akan saya upload senantinya tentang pertanaman, tentang tanam menanam lah ya. Oke, gitu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.